Totalnya ada berapa, Mas? Untuk di penangkaran sendiri itu ada 1.200. 1.200 burung pasang. Ya? Berarti kalau sehari gitu untuk 1.200 pasang, makannya, perawatannya gitu gimana, Mas? Itu meliputin makanannya jangkrik, ulet, kroto ya. Jadi untuk penangkaran ini harus serangga gitu. Sehari berapa, Mas, kalau boleh tahu? Biaya pakan itu global semuanya mungkin bisa sampai 10 jutaan. Satu hari lo ya. 10 juta satu sehari? Iya. Kalau 10 juta sehari, seminggu 70 juta? Kurang lebihnya. Sebulan M? Nah, udah tinggal hari wow. ini aja. Kecintaannya pada burung murai pun terlihat dari bagaimana burung berekor cantik ini menarik minat para pencinta burung lainnya. Bayangkan saja, satu ekor burung murai milik Kolis bisa dihargai hingga ratusan juta. Paling mahal ada berapa mas harganya? Ada yang paling mahal indukan 300 juta ada. 300 juta. Hmm. Kalau 300 juta induknya, anaknya itu ada bisa kena berapa, Mas? Anaknya itu harga 50 juta. 50 juta. Itu sekarang lagi ada anaknya, kalau mau lihat boleh. Oh, boleh kita lihat? Boleh. Oke, sip. Yeah. Boleh, Mas. Nah, ini dia. Ini burung termahalnya MBRK. Wow, berapa, Mas? Ini untuk induknya harganya sampai 300 juta. Okay. Nah, ini anaknya ada 3. Nah, ini kebetulan anaknya 3-3-nya sudah laku. Wow, berapa? Nah, sudah laku, per ekornya ini laku 50. Jadi, ini sudah laku 150 juta. Jika sepintas, nomor di depan pintu apartemen mungkin hanya terlihat sebagai penomoran biasa saja. Tapi jika dibuka, ternyata kotak kayu nomor ini juga dijadikan sebagai sarang mini untuk burung-burung murai yang baru menetas. Problema hukum poligami manusia ternyata tak jadi soal buat burung murai satu ini. Demi membuat keturunan yang banyak, satu jantan di sini bisa sekamar dengan 2 hingga 4 burung betina.